Nah, jadi kita konvoy dengan unit muat baterai nih teman-teman. Semoga tidak ada kendala di jalan. Transmisi rendah saya pakai ini dua nih teman-teman, karena exhaust brake-nya ini agak error ya. Thank you.
bukit jenggot. Jadi untuk bukit jenggot sepertinya sudah keras ini jalannya. Oke, kita istirahat dulu. Mendinginkan ban dulu, teman-teman. Ini muatannya lumayan berat. Oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanan. Tadi istirahat dulu sebentar sambil mendinginkan ban karena muatannya lumayan berat. Kita akan melewati jembatan Taringin. Jadi infonya tadi itu di Bukit Camat yang kondisinya kemarin sempat rusak parah jalannya.
sudah lewat ke kecamatan, teman-teman. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Sekali-kali lah masukin Mbak Dewi ke YouTube nih. Iya dong. Sama Mbak siapa tuh, Mbak Septi kah? Woi. Nah, gitu dong. Jadi kan nanti kan nonton di channel saya. Ini menunggu orang bongkarnya ini. Tuh itu susu, Pak. Ya, sudah proses pembongkaran. Ini petugas gudangnya ini. Ya, ada Pak Bambang, sang mekanik senior dari PT Mulia Sawit Agro Lestari. Ojo seru-seru ngomong jorok itu. Tuh itu susu, Pak. Ya, sudah proses pembongkaran. Ini petugas gudangnya ini. Ya, ada Pak Bambang, sang mekanik senior dari PT Mulia Sawit Agro Lestari. Ojo seru-seru ngomong jorok itu. Oke, teman-teman, jadi ini masih proses pembongkaran di gudang PKS. Jadi untuk barang ini kemarin naikinnya itu 200.000. Jadi ini, tapi di sini mereka aja yang menurunkan ini, Mas Abad dan Mas Tomo. Serius mo? Copot aja nih. Pasang baute mo. Baute pasang, baute. Baute iku terpasang nih. Kok oh, bukan luka iku nih rasa terpasang. Gratis. Isi. Oh, baute lah. Kono, Pak, tolong arep, Pak. Apa aku turun yang kono? Ora. Masih ada yang ngarep aja. Kayak tutup ngarep lo. Nanti. Oh, ora popo kah, Mas? Oke. Astagfirullahaladzim. Kok nyambit burine lah. Iku geser ke priwe. Iku kayak bongkar, bongkar jopo wae iku plate. Bongkar jopo. Aja. Aja kita tapi. Bongkar lu sampai iso. Sama Mas.